Parade mangpirang ragem soto Nusantara nyangking rekor muri di Padalarang dumeh kacatet minangka sajian pangreana. Eta festival teh nyayagakeun 200 hiji ragem soto ti Sabang tepi ka Maroke anu kawilang unik. Samala salah sahiji patandang ngidangkeun soto dina batok kalapa sangkan rasana leuwih gurih tur tanikmat. Eta juru masak atawa koki mampu nyieun mangpirang jenis kuliner soto Nusantara jero kurang ti 20 menit sangkan dirina kacatet dina Museum Rekor Indonesia atawa MURI di Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Hasilna, 200 hiji ragem soto Nusantara ti Sabang tepi ka Merauke ngajanggelek turta kasinugrahan rekor MURI anu samemehna dicangking ku pamarentah Kabupaten Batam. Samemehna tanggal 6 Juni 2014, MURI nyatet 100 idangan soto Nusantara di Batam. Kiwari, eta rekor TKDC ku 200 hiji ragem soto, jieunan juru masak dina festival anu dikokolakeun ku Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung Barat. Pamasrahan piagam MURI secara simbolis ditampak ku Kepala Dinas Pariwisata Bandung Barat Sri Dustirawan. Museum Rekor Dunia Indonesia berkesempatan hadir ke Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Balai Pare, untuk kembali mencatat satu prestasi spektakuler yang sudah kita saksikan bersama-sama, yaitu sajian aneka soto Nusantara terbanyak. Rekor ini sebenarnya MURI telah mencatat sebelumnya, yaitu ada 100 aneka soto yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Batam pada 6 Juni 2014, dan kami menyampaikan kepada panitia kalau akan menumbangkan rekor tersebut minimal melebihi 10% dari rekor lama atau artinya 110 jenis. Namun ternyata hari ini tidak hanya 110 jenis soto yang sudah dibuat, ada 200. Hasil asakan di neta festival teh dipamerkeun ku juru masak ka warga nu haladir di kagiatan. Eta festival teh diwewegan ku hidangan soto tisa jumlah hing wewengkon. Timimiti soto Bandung, soto Lamongan, soto Madura, soto Betawi, soto Balungan, soto Ngelok Malang, soto Penahan Kebumen, tepika soto Kamunci Cimahi. Soto Kamunci asal kota Cimahi kawilang unik. Kamunci anu asalna tina dawegan diasakan beda tinulean. Sangkan rasa turta sengitna leuwih nikmat, eta soto teh diwadahan dina batok kalapa. Teu kudu make cipati, cukup ku susu murni turta wadah tina batok kalapa, eta soto teh bakal karasa leuwih gurih turta nikmat. Rasa gurihnya dari kelapa muda ini, jadi nggak dari santannya, jadi lebih sehat gitu. Bu, sejak kapan inovasi dengan kelapa ini, Bu? Udah 1 tahun yang lalu. Kita teridekan, oh kenapa tidak dengan kelapa aja, kelapa muda aja yang lebih sehat daripada santan. Kalau santan kan kita harus lebih ribet ya marut, itu apalagi kita menggunakan santan yang kemasan itu lebih tidak sehat. Dan rasanya gimana, Bu, dibanding lebih dengan santan? Oh, lebih gurih? Jadi agak manis gitu. Karena kita juga merasakan kelapa muda dengan soto bercampur dengan kuah. Kuah soto itu jadi sensasinya beda. Bisa sukses seperti sekarang dan mudah-mudahan dengan adanya festival soto ini bisa menjadikan Provinsi Bandung Barat bisa lebih tergali lagi. Dan untuk kuliner soto ini sebetulnya bahwa dengan soto ini, dengan soto yang beragam dari Sabang sampai Merauke, berbagai macam soto, dan akan dengan berada di belakang ada beberapa chef sampai 100 chef memasak 200 varian soto, dan kita akan dikenalkan soto khas Bandung Barat dengan menggunakan. Eta festival teh diluuhan ku sajumlah ing chef kakoncara kaasup ti nagara deungeun anu boga karep nitenan turta ngasaan eta kaolahan khas Nusantara. Dina nasna-nasna eta kagiatan teh keur ngaronjatkeun potensi kaolahan sarta pariwisata utamana di Kabupaten Bandung Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.